Oke, udah ngerekam. Bawa tambah sarung tangan. Oke. Gila panas. Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini saya intinya sih mau ngecek mic ya. Ntar lo ganti dulu, temperatur masih low. Belum panas mesinnya. Gila. Lupa terus saya nih kalau udah ngerekam, lupa terus. HP-nya masih taruh di jaket nih, bahaya banget. Ntar saya taruh di sini, semoga tidak terhalang dengan GoPro-nya. Oke, motornya juga udah lumayan, lumayan panas. Wah, kayak ete enak banget. Oke guys, jadi kali ini video ini saya ingin istilahnya ngomong-ngomong soal helm ini, helm yang jarang saya pakai. Jadi saya mau bicara soal plus dan minusnya. Saya juga kurang tahu sih, mungkin banyak dari kalian yang bakal nggak suka sama video ini. Selalu have fun kalau di situ. Ya guys, jadi kali ini saya ingin menghujat KYT. Ya istilahnya komplain gitu ya soal KYT. Tapi mungkin bagi kalian ini tidak begitu menguntungkan sih video ini ya, karena komplain-komplain yang bakal saya berikan di video ini itu karena saya tinggal di sini guys. Oke deh, jadi mumpung ini masih di jalan yang santai aja, jadi saya mau bicarakan plusnya. Plusnya ya. Oke, yang pertama saya mau bilang apa nih dari saya pakai sekarang, itu adalah visornya. Selain dari yang putih ya, maksud saya ya, visor selain dari yang putih ini saya dapat iridium gold. Jadi yang iridium gold ini bagus banget menurut saya. Dan cahayanya itu gimana ya? Ini sekarang kan lagi terik banget ini. Kalau GoPro-nya menangkap ini gambarnya, ini saya sedang disinari matahari banget. Tapi mata saya itu sama sekali tidak merasa silau. Dan ini teduh banget. Dan kalau dilihat dari luar juga, waduh, keren gitu loh, keren banget. Iridium gold dengan helmnya yang warna high-vis yellow, ya, Karisma Rider going high-vis, hashtag going high-vis. Jadi sekarang saya lagi demam warna-warna yang begini. Oke, hijau. Oke, jadi itu yang pertama ya. Kedua yang ingin saya bicarakan adalah fitting helmnya. Fitting helm di kepala saya itu sangat gimana ya, enak, tidak goyang-goyang. Ini saya udah kocok-kocok, tidak geser helmnya di kulit saya. Jadi benar-benar pas buat saya size-nya medium. Jadi size medium ini benar-benar buat saya banget lah. Tidak ada yang nusuk-nusuk di atas kepala. Kalau riding lama pasti bakal nyaman. Hanya saja di sininya kenceng nih, di pipi. Tapi kalau di pipi lumayan kenceng, itu negatifnya cuma satu aja. Kalau misalnya saya motovlog begini, tapi kalau saya diem pasti nyaman. Kalau kalian ngomong panjang lebar pakai helm yang pipinya ditekan banget sama helmnya, itu tidak nyaman guys. Tapi ini saya bilang sih, pasti beberapa waktu pasti bakal melonggar gitu loh, karena ini kan jarang saya pakai kan helmnya. Gak bosan-bosan saya sama quick shift-nya si Sylvie. Ketiga guys, yang ingin saya bicarakan soal plusnya. Plusnya helm ini yang ketiga adalah beratnya. Beratnya yaitu ringan banget. Ringan cuy. Aduh, kalau ketawa sakit.
kalau ketawa langsung pegel pipi saya. Ya jadi ini helm luar biasa ringan, saya suka. Bahkan ini sudah dipasangkan GoPro ya. Jadi itu saya pasang Senna dan GoPro, tapi masih terasa lebih ringan daripada helm saya yang lainnya. Aduh mbak, mbak masih kecil tapi cakep begitu. Anyway, ya gitu guys, ringannya itu jauh banget dan terasa banget ya. Mungkin kalian sering mikir kalau helm karbon, helm mahal-mahal lah, paling cuma dikit doang bedanya gitu kan. Tapi enggak guys, kalian nenteng helm ini dan pasang di kepala kalian itu, kalau kalian punya helm-helm lainnya gitu ya, terasa banget ini bedanya. Bahannya karbon. Wah gila, saya menghadang matahari terus dari tadi. Tapi mudah-mudahan kelihatan bagus sih di GoPro depan ini. Saya pakai GoPro Hero 7 di depan. Oh ini juga hadiah dari kalian, ini kan dari saya beli dari AdSense. Jadi uang AdSense itu saya investasikan lagi untuk bikin videonya lebih menarik lah buat kalian ya. Waduh, mesin di kaki saya udah terasa nih, mesinnya panas. Temperatur mesin ini 187 Fahrenheit. Oh iya guys, kalian tolong komentar ya audionya kayak gimana, karena ini juga termasuk salah satu komplain terbesar saya soal helm KYT ini adalah suara anginnya terlalu keras. Ini saya hanya di 53 miles per hour. Telinga saya rasanya kedengeran angin doang gitu loh. Dan keras banget guys. Ini sekarang saya masuk freeway ya. Jadi mari kita bicarakan komplainnya saya ini. Ya jadi kalian juga sambilan komen, suara saya masih kedengeran gak kalau saya di freeway begini. Saya sendiri gak bisa dengar suara saya guys kalau sambil saya ngomong. Waduh, keras banget suaranya. Ya ini saya udah nunduk dikit nih. Saya harus nunduk sampai segini baru mendingan suaranya. Jadi itu dia guys. Jadi helm saya sih yang HJC sama Arai itu terasa banget bedanya, nggak separah ini gitu loh. Ini sekarang saya 65 ya, berarti sekitar 100 km per hour. Masalahnya kalau di Amerika itu saya kemana-mana itu lumayan jauh dan speed saya segini nih. Nah ini speed saya nih biasanya segini, dan ini tersiksa saya guys, parah banget tersiksa ini suara anginnya. Mungkin kalau di motovlog suara saya masih kedengeran, tapi kalian pasti dengarnya saya teriak-teriak karena suara saya sendiri saya nggak bisa dengar. Oh my god, it's so loud. Jadi ini speed normal saya ya. Kalau saya kemana-mana di sekitaran California ini, di Amerika Serikat, kecepatan yang masih legal lah gitu loh. Maksudnya ini cruising speed namanya. Kita tuh cuma enjoy aja jalannya. Aduh, jalannya rusak. Jadi ini komplain terbesar saya nih. Aduh. Jalannya nggak rata kalau kesini. Nah, saya sering dikasih tahu sama beberapa teman-teman follower dan subscriber, helm ini emang berisik karena ada bukaan di sini nih. Jadi di sini sama di sini nih ada bukaan. Penempatan cheek padnya itu seperti ada kisi-kisi anginnya ditaruh di sebelah sini. Saya nggak ngerti fungsinya apa. Saya pikir, oh mungkin karena mereka berpikir kalau orang-orang mau pasang Bluetooth communicator gitu kan, mau pasang Bluetooth Senna apa gitu kan, mau pasang di sini kan. Saya setuju sih kalau masalahnya di situ, itu bagus banget. Pasangnya itu sangat gampang.
Tapi tetap aja waktu kemarin saya pasang Sena di kecepatan 80 miles per hour, saya nggak bisa dengar musik dan nggak bisa dengar apa yang teman-teman saya ngomongin. Jadi itu dia guys. Nih tuh saya ngegas ke 80 mph. Ini bahkan hari ini tidak berangin, tidak berangin separah yang biasanya saya tahu ya. Gila tersiksa. Oke saya belok sini deh. Aduh, cari tempat nyantai dulu. Coba kita nyari danau ya. Ada danau sih dekat sini. Ya jadi gitu guys, kalau di freeway aduh gila, capek telinga saya. Tapi di samping itu ada plusnya. Plusnya itu apa? Karena helm ini fitmentnya sangat bagus dan sangat ringan, jadi angin sekeras apapun itu kepala kalian itu tidak gimana ya, tidak dikocok gitu loh, tidak dikocok sama angin. Asoy, dapat wheelie dikit. Lumayan tuh isi video. Wih, itu ada tempat orang-orang ini tuh, kano. Kalau ada disewain boleh tuh. Ya, tapi kalau masuk ke sini saya tahu sih disuruh bayar sih. Ya guys, jadi helm ini benar-benar gimana ya? Kayak suara motor gitu kedengeran banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai helm ini tiap hari dan hanya di jalan-jalan biasa gitu, jadi kalian itu aware sama situasi di sekitar kalian. Nah, tapi komplain saya itu ya karena saya kalau kemana pasti jauh-jauh dan selalu lewat jalan tol di Amerika, dan itu kecepatannya seperti tadi saya bilang. Ya, jadi kalian komentar audionya kedengaran nggak bagi kalian, dan apakah suara anginnya keras? Tapi ini sudah saya pasang ada chin curtain di sini kan, ada penutup dagu, tapi tidak menutupi semuanya juga nih, bingung juga. Ya, tapi kalau kalian misalnya naik motor yang stylenya super sport gitu ya, nunduk, terus ada windshield-nya, ya kalian sih nggak begitu gimana ya, nggak begitu terpengaruh ya. Tapi teman saya si Dominic, dia sendiri bilang kalau KYT itu ribut banget. Bagi dia aja ribut, apalagi bagi saya yang sekarang ini naik motor naked, motor naked. Oke, tarik dulu guys. Kalau kalian lihat tadi itu goyangannya sih Silvi. Itu modifan saya selanjutnya, pasang steering damper ya. Tapi asal kalian mengerti motornya, sebenarnya tank slapper itu ada pencegahnya gitu. Pencegahnya itu yang penting tangannya jangan diberatin ke handlebarnya, jangan diberatin ke sana, langsung di kayak diangkat sedikit gitu. Pegangannya jangan ditahan sama badan. Terus nanti goyangannya itu bakal gimana ya, bakal stabil lagi gitu loh.
ini jalannya salah satu jalan yang saya suka dulu bawa si Putih ke sini. Muter dulu. Asik. Wah, panjang itu panjang. Panjang. Aduh. Asik. Oh ya guys, ini karena suspensinya si Silvi sudah diganti ke suspensinya ZX6R yang tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi suspensinya udah diganti dan wheelie-nya tuh semakin gimana ya, kalau ditarik semakin enak gitu. Wah, panjang itu lumayan tadi, asik. Pakai kopling lagi. Belakangnya terasa stabil banget sekarang. Cek dulu kamera. Ih, masih ngerekam. Ya, jadi gitu guys. Kalau misalnya saya nggak ngomong, helmnya tuh enak banget dipakai gitu loh. Jadi untuk balap ya. Jadi komplain saya terbesar ya itu. Jadi soal noise-nya dan soal gimana saya nggak bisa denger gitu loh. Nggak bisa denger kalau misalnya saya pasang Sena mau ngobrol sama teman-teman yang lain. Gila, men. Nggak kedengeran. Kalau soal fitment, warna helmnya, warna visornya itu kalau saya ya. Suka banget ya. Tapi itu relatif ya. Kalian komentar di bawah gimana helm ini kelihatannya dan kalian suka nggak corak-corak karbonnya. Menurut saya sih oke. Cuma ya gitu guys. KYT itu helm karbon, helm balap yang sangat affordable gitu, jadi harganya itu oke, nggak jelek-jelek amat. Cuma ya gitu, maksudnya helm KYT ini saya nggak bisa pakai sering-sering itu karena itu. Tapi kalau misalnya saya riding santai, cuma ngelihat pemandangan Suti ini, ngegas-ngegas dikit gitu, ini helm asik banget sih. Tapi ya gitu guys, itu hujatan saya. Semoga kalian suka sama video saya kali ini. Cuma iseng aja, sekalian juga tes mic-nya. Ini sistemnya baru semua. Ini saya kasih beginian supaya aman, nanti helm ini bakal saya bawa ke track day. Mungkin sampai di sini aja dulu komplainan saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Jangan lupa kalian komentar, like or dislike, terserah kalian. Ingat tekan loncengnya kalau sudah subscribe. Karisma Rider, out. Bum 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 b